Assalamualaikum, what's up everybody. Okay, kita tengok satu perkataan yang juga ramai orang guna, iaitu move on. Perkataan ni mungkin perlu digunakan dalam masa terdekat. So, apa maksud dia sebenarnya? Move on ni maksudnya adalah kita bergerak ke hadapan, meninggalkan sesuatu. Bergantung pada konteks. Move on dalam bentuk kita meninggalkan satu benda yang sedih, yang tak seronok. Boleh juga jadi dalam konteks kita teruskan perbualan ataupun apa yang kita sedang berbual, berbincang ni, kita move on to the next topic ataupun benda yang lain. Dia boleh juga jadi dalam bentuk physical. Kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Tapi selalunya orang gunakan move on ni untuk mungkin benda yang berkait dengan emosi. Okay. So, kita tengok contoh. Let's move on to the next topic. Dalam contoh ni, kita bercerita tentang perbualan ataupun perbincangan. Kita move on daripada satu topik ke topik yang seterusnya. Contoh ni pula, no matter what happens tomorrow, we need to move on. Apa pun yang berlaku esok, tak kisah apa yang berlaku, baik ke tak baik ke, best atau tidak, we need to move on. Maksudnya, kita kena teruskan perjalanan kita. Jadi anda nak tak belajar lagi banyak perkataan supaya anda boleh tahu dan gunakan English yang baik, kuasai English.com. Alright, bye.